Setelah 3 tahun meniti karir di dunia hiburan, Blink bukan hanya dikenal lewat lagu-lagu mereka serta penampilan menyanyi di atas panggung, namun juga lewat kemampuan akting mereka. Ya, setelah dibentuk pada tahun 2011 lalu, popularitas Blink kian melambung sejak membintangi sinetron Putih Abu-Abu pada tahun 2012. Dan saat ini Feby, Priscilla, Ivy, dan Via berakting di sinetron Diam-Diam Suka. Di ulang tahunnya yang ketiga ini, Blink berharap bisa kembali eksis di panggung musik tanah air di tengah kesibukan mereka di dunia seni peran. Masih banyak banget yang belum dicapai. Kita target juga pengen bikin album lagi, belum tercapai. Terus juga berkarir lebih di musik. Soalnya kan kalau sekarang lebih fokus di sinetron. Cuman harapannya bisa tetap bermusiknya juga, tetap terus jalan juga, jadi sinetron juga berjalan juga. Semoga Blink makin sukses, bisa go international. Terus album nambah lagi. Bisa punya konser sendiri. Amin.